Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dari Jombang, tentunya kami dari Tijabahat pada hari ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal Pasal 65 KUHP ancaman pidana 12 tahun atau kedua pasal 289 KUHP untuk pasal 65 ancaman pidana 9 tahun atau pasal 294 ayat 2 kedua KUHP untuk pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Tentunya dengan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti ini, pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjut dengan persidangan. Mungkin ada disampaikan dari Pak Kadis Jemaah. Ya, demikianlah rekan-rekan media ya. Jadi berkat kerja sama ini kami telah berhasil untuk menindaklanjuti perkara persetubuhan, pemerkosaan atau percabulan ya. Mudah-mudahan ini dapat terbukti di persidangan nanti. Demikian dari saya, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.